Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk membahas BMS, jadi saya coba yang paling murah saja, yaitu BMS 2S. Dan bila ada permintaan seperti ini, saya yakin ada masalah, tapi belum tahu masalahnya di mana. Dan benar saja, ini sudah saya rakit, tapi masalah. Jadi saya beli modul merek lain, dengan tipe yang sama, 2S. Karena video ini saya buat, artinya modul ini mantap. Kalau kalian mau beli, ada pada deskripsi linknya. Oke, akan saya solder saja, nanti saya gambar skematiknya. Perhatikan ini B+, ini ke baterai positif, dan B- ke baterai negatif. Dan seri 18650 ke titik BN. Dan titik P ke charger dan beban. Positif negatifnya jangan sampai terbalik. Oke, saya pasang baterainya. Jangan sampai salah positif negatifnya. Dan bila dalam keadaan baru atau baterai kosong setelah pemakaian, maka titik P positif negatif bila diukur tidak ada tegangannya. Oke, saya ukur. Ini negatif dan positif. Perhatikan tegangan output tidak terbaca. Jadi ini salah satu kehebatan BMS, bila baterai habis atau kosong, maka pin out tidak terukur sama sekali. Tapi ini baterai tidak kosong benar, harusnya dapat terukur. Caranya, kalian charger saja sebentar atau sekejap. Oke, akan saya charger dengan tegangan 8,4 volt. Positif. Perhatikan sebentar saja. Sudah, lalu kita ukur ulang. Ini negatif dan positif. Terukur bukan? Mantap. Terbaca 8,3 volt. Oke, paham ya bro? Bila baterai dilepas atau baterai kosong terpakai, maka tegangan di titik B tidak terukur. Oke, lalu saya kosongkan dahulu dengan beban bulb saja. Nanti setelah kosong akan saya charger. Oke, saya beri beban. Agar cepat saya tambah bebannya. Atau sekalian saja saya ukur tegangan di titik P. Kita lihat tegangan baterai terbaca 6,45 volt. Lalu saya diamkan sampai off otomatis. Ini keuntungan kedua BMS, pada tegangan tertentu dia akan cut off otomatis. Perhatikan BMS akan membuat cut off baterai ke beban pada saat tegangan 5,9 volt. Mantap, sudah cut off. Tegangan pada titik P terbaca 0, padahal tegangan baterai masih bagus. Kita lihat tegangannya pada masing-masing baterai. Baterai pertama terbaca 3,86, masih bagus. Satunya terbaca 3,91 volt, masih bagus bukan? Jadi kesimpulannya BMS ini sangat cocok digunakan bila 18650 kalian paralel, artinya tidak ada drop tegangan pada saat diberi beban. Jadi walaupun baterai masih bagus, tidak bisa digunakan karena tegangannya drop pada saat diberi beban. Perhatikan, akan saya charger sekejap. Ini negatif, ini positif. Sebentar saja, sudah. Lalu saya ukur lagi di titik P. Ya, tegangan sudah terukur sekitar 8 volt. Lalu saya coba beri beban kembali. Jadi BMS ini akan cut off bila tegangan drop sekitar 5,9 volt. Bila diberi beban kecil dan tegangan tidak drop, maka baterai masih bisa digunakan seperti ini. Jadi BMS ini pasti membuat cut off baterai pada saat titik P terbaca sekitar 5,9 volt. Oke, dengan beban kecil ini saya diamkan dahulu sampai benar-benar kosong. Saya tinggal saja. Ya, baterainya sudah di cut off otomatis. Lalu saya coba charger.
Saya akan mencharger dengan tegangan 8,4 volt. Ini pengukur arus charger. Lihat, ini tegangan charger 8,4 volt. Saya ukur dahulu tegangan baterainya. Terbaca 7,8 volt. Saya charger. Tegangan terbaca 8,2 volt dan arus terbaca sekitar 300 mA. Oke, kemudian kita tunggu apakah dengan tegangan charger 8,4 volt bisa mencharger sempurna. Sebetulnya tegangan charger bisa berapa saja asal di atas 8,4 volt, tapi yang paling aman dan bagus gunakan saja pada tegangan 8,4 volt saja. Oke, setelah 30 menit masih mencharger dengan arus masih terbaca di atas 100 mA. Nanti kita lihat apakah bisa cut off. Kalau tidak bisa, kita naikkan tegangan chargernya sedikit. Oke, akan saya tunjukkan BMS tipe ini masalahnya di mana. Modul ini semuanya sama, hanya saja pada saat di charger baru 10 detik charger sudah cut off otomatis, padahal baterai masih kosong. Jadi bila kalian mengalami seperti itu, artinya modulnya yang bermasalah. Jadi modul ini sebetulnya bekerja normal, hanya saja tidak bisa untuk mencharger. Itu sebabnya kenapa saya mencoba dengan merek berbeda dan tipe yang sama. Oke, saya diamkan kembali. Satu lagi, pada saat di charger seperti ini, kita boleh memberi beban. Oke, saya beri beban. Ingat, ini masih proses charger. Saya beri beban. Jadi tidak masalah. Oke, akan saya matikan lagi karena akan saya coba charger sampai penuh apakah bisa cut off. Perhatikan, sudah 2 jam lebih belum bisa cut off, arus masih terbaca sekitar 17 mA. Sekali lagi kalian perhatikan, tegangan charger akan saya naikkan sedikit sekitar 9 volt agar cepat saja. Ya, tegangan charger sudah 9 volt. Perhatikan saya charger. Perhatikan besar arusnya. Tegangan sudah dinaikkan, arus terbaca 0, artinya sudah cut off otomatis. Paham ya, Bro? Oke, mantap. Oke bro, hanya dua keunggulan yang saya dapat tunjukkan dengan percobaan ini. Agar tidak bingung, saya tunjukkan skematik BMS umumnya. Kira-kira skematik BMS seperti ini. N menunjukkan banyak baterai yang di seri. B plus ke baterai positif. B minus ke negatif baterai. B1 dan seterusnya ke hubungan seri baterai. Charger dan beban kalian paralel. Pada modul biasa ditulis dengan P. Dan besar tegangan charger sempurnanya 4,2 dikali banyaknya baterai. Lebih boleh. Dan banyaknya baterai yang diparalel tergantung kemampuan modul dan charger. Paham ya bro? Kita ke skematik BMS 2S. Skematik BMS 2S seperti ini. Maksudnya 2S, baterainya di seri 2 buah. Ingat, beban dan charger di paralel. Karena ini 2 baterai seri, maka tegangan charger bagusnya 4,2 dikali 2, sekitar 8,4 volt. Dan titik BM merupakan pertemuan seri baterai. Dan yang paling penting, jangan sampai terbalik polaritasnya. Baik beban, modul, dan charger. Oke bro, mudah bukan? Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.